Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tasyana. Oke, ini sebenarnya perjalanan atau trip tahun 2018 ya. Ini berada di jalan tol Jakarta Cikampek, atau ini sebaliknya ya, dari Cikampek ke Jakarta. Nah, waktu itu ini masih belum tertulis jembatan layangnya, itu masih tol Cikampek Jakarta. Jadi belum tertulis jalan tol MBZ ya. Nah, Babe rencananya akan dokumentasikan dari awal jembatan layang Cikampek Jakarta sampai Ciputat. Nah, kira-kira Babe menghabiskan waktu kalau nggak salah sekitar 1,5 jam. Nah, di depan ini Babe sudah ada di penghujung tol layang ya, Cikampek Jakarta. Jadi perlu diketahui waktu itu tahun 2018 masih belum tertulis di plangnya, itu belum tertulis tol MBZ ya. Jadi masih tol layang Cikampek Jakarta. Nah, ini Babe sudah mulai masuk ya. Babe akan coba dokumentasikan dari awal ini sampai depan sampai keluar di Lebak Bulus ya. Pokoknya sampai di akhir perjalanan, yakni di Ciputat. Oke, Babe sudah berada di penghujung jalur lingkar luar Jati Asih Bintara ya. Nah, sebelah kanan itu adalah lingkar dalam Cawang Jakarta. Nanti di sini juga ada dua jalur. Babe akan memilih yang sebelah kanan ya. Lingkar luar Jati Asih Bogor. Nah, sementara yang kiri itu ada lingkar luar Bintara Tanjung Priuk. Nah, rencananya Babe akan keluar melalui pintu tol Cikunir 5 ya. Dari situ nanti Babe tinggal lurus terus ikutin alur sampai nanti keluar tol Lebak Bulus. Tentunya Babe akan mengambil jalur yang ke arah Serpong ya. Nah, sekarang Babe sudah berada di penghujung pintu tol Cikunir 5 ya. Bentar lagi gerbang tolnya di depan. Oke, teman-teman, dimanapun berada ya, semoga sehat selalu. Trip kali ini Babe akan coba akhiri ya, seperti yang Babe bilang, nanti di Ciputat. Semoga lancar dan selamat sampai tujuan ya.
Ya, Babe barusan keluar di gerbang tol Cikunir 5 dan sekarang tinggal ikuti arus ya, yang mengarah ke Jagorawi ataupun yang mengarah ke Serpong, nanti lewat Pasar Rebo, Fatmawati hingga di pintu tol Lebak Bulus. Oke, sekarang Babe sudah berada di penghujung pintu keluar ya, yang akan ke Lebak Bulus. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri itu adalah Jalan TB Simatupang. Di sini memang cukup cerah ya, alhamdulillah, jadi perjalanan juga lancar. Nah, ada pelang hijau itu ya, kita ke kiri nanti ke Lebak Bulus, sekitar 500 meteran lagi lah. Nah, teman-teman dimanapun berada ya, kali ini, trip kali ini alhamdulillah berjalan lancar ya. Dari mulai awal ke tol Layang Cikampek Jakarta sampai keluar di Lebak Bulus. Nah, ini Babe sudah mulai keluar ya. Sebentar lagi nanti Babe ke kiri. Nah, di sini harus hati-hati karena di sebelah kiri juga kadang, ya bukan kadang ya, ada sering mobil lewat juga ya, kendaraan lain, jadi harus hati-hati. Ini Jalan TB Simatupang dan bentar lagi adalah Lebak Bulus. Nanti Babe akan ke kiri ya, ke arah Ciputat. Nah, di sebelah kiri itu adalah Point Square ya. Ya teman-teman, alhamdulillah perjalanan cukup lancar dan menurut Babe ini perjalanan yang sangat jarang ya, karena biasanya tersendat macet, tapi kali ini benar-benar lancar. Dan ya itu ya yang Babe bilang, sekitar satu jaman ya, dari awal masuk sampai keluar di pintu keluar Lebak Bulus. Nah, di sini Babe langsung ke kiri ya. Nah, di sebelah kiri ya, Point Square itu sampingnya, itu sorry bukan samping, depan ya, itu adalah MRT dan ini di Grab Lebak Bulus namanya ya di sini. Nah, itu udah jadi, buat teman-teman yang belum pernah nyoba silakan coba ya. Ini MRT yang menuju pusatnya ya, Lebak Bulus Grab.
Dan teman-teman bisa coba juga dari sini, kalau misalnya bawa kendaraan ya seperti motor atau mobil, nanti parkirnya di dekat dengan perbatasan antara Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Nanti Babe akan tunjukkan sembari lewat ya. Nah, di sini Babe akan lewat kolong ya, karena akan menuju Ciputat nanti di depan ya, lewat underpass. Dan nanti juga akan Babe tunjukkan, ini rel untuk MRT ini mentok nanti berhenti di perbatasan antara Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Nah, Babe masuk underpass ya. Ini dia. Wah, silo banget. Ya. Buat teman-teman dimanapun berada, sekali lagi Babe informasikan. Nah, ini parkirnya sebelah kiri ya untuk mobil tuh. Nah, sementara untuk motor, tadi sebenarnya udah kelewat ya. Intinya di tadi ya. Pokoknya yang ada parkiran mobil tadi. Nah, ini sampai sini nih MRT-nya. Semoga nanti bisa dilanjutkan lagi ya sampai Ciputat. Nah, ini perbatasan Tangerang Selatan dan Jakarta Selatan. Nah, di sini sudah masuk Jalan Juanda. Babe informasikan juga di jalan ini banyak sekali ya kanan kiri toko yang menjual semacam barang-barang antik gitulah ya. Barang-barang yang bernilai seni tinggi ya. Kayak terbuat dari misalnya kayu jati yang ratusan tahun ya. Di sini banyak banget. Ya. Ada patung dari kayu yang memang kayunya itu berumur bisa dibilang cukup tua banget ya. Nanti teman-teman kalau pecinta barang antik bisa jelajah di sekitar Jalan Juanda ini. Jalan Juanda ini ya. Nanti Babe juga akan lewat depan UIN ya. Nanti flyover Ciputat juga. Dan alhamdulillah kali ini benar-benar lancar ya teman-teman, ini bisa dilihat ya. Biasanya di sini ini udah tersendat banget. Dan teman-teman pasti tahu lah yang tinggal di sekitar menuju arah Ciputat itu macetnya bisa dibilang cukup menguji kesabaran. Oke teman-teman, sekali lagi Babe informasikan lagi ya, ini adalah perjalanan dokumentasi Babe ya, trip dari awal Tol Layang Cikampek Jakarta, yang sebelumnya sebenarnya belum tertulis Tol MBZ ya, kalau sekarang sudah tertulis Tol MBZ ya, sudah diganti namanya. Nah, baru juga dibilang ya, sekarang udah mulai tersendat. Nah, sekarang sudah sampai di flyover Ciputat teman-teman, Babe naik ke atas. Jadi kalau diakumulasikan ya, dari awal Tol Layang Cikampek Jakarta sampai Lebak Bulus sekitar 1 jaman ya. Kemudian dari kalau digabungkan sampai Ciputat sekitar 1 jam 30 menitan. Dan beruntungnya Babe lancar banget ya dari Lebak Bulus sampai ke Ciputatnya. Biasanya ini yang paling macet. Oke, mungkin segitu dulu ya trip kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.